sekarang udah jam 5 sore, aku udah ganti baju, jadi kita mau makan sore bareng-bareng habis jemput Ade. Dan tuh, aku udah ganti baju, sekarang kita pergi mau cari makan malam. Ambil tiket atau tempelkan kartu. Selamat datang, silakan ambil tiket atau tempelkan kartu. Hai, kembali lagi di video kita Happy Tree Family. Sore ini rencananya kita mau makan-makan nih, sambil ngelanjutin video yang kemarin. Nah, kita pilih lokasi makan yang deket-deket aja. Kita mau pilih di Justus Miko Mall. Sekarang kita jadinya makan di mana? Di Kopo ya? Iya, Kopo. Di Kopo. Iya, tadi kita dari Bandung Timur, sekarang kita makan di Selatan. Iya. Biasa jemput dulu ini. Ada yang ingat? Iya. Saya tadi kan nggak ikut. Iya. Lokasinya ada di lantai 3, dekat KFC. Begitu sampai, kita langsung reservasi dan juga kita ditawarin apakah kita mau di ruangan yang smoking area atau non-smoking area. Karena vibes-nya bagus banget, kita langsung pilih yang smoking area. Di situ ada kaca besar yang vibes-nya langsung menghadap ke jalan. Nggak tau kenapa, kita suka aja gitu lihat kendaraan lewat. Apalagi di luar lagi hujan, jadi macet. Setelah kita milih area, kita langsung dikasih buku menu. Dan pilihan menunya banyak banget. Dimulai dari salad, sup, appetizer, steak, pasta, sandwich, burger, sampai dessert dan beverage. Pokoknya overall di sini menyediakan menu Western food, Asian food, dan Indonesian food. Selain itu, di mejanya juga masing-masing disediakan barcode biar kita bisa scan untuk dapetin buku menu digitalnya. Apa nyeduh teh manis, ibu pengennya minuman yang hangat jadi dikasihnya teh panas.
Lagi hujan gini emang enaknya kita minum yang hangat-hangat. Tapi aku, Abah dan Ade prefer minuman yang dingin. Hayo, siapa yang gitu juga? Lagi hujan tapi sukanya minum es. Nah, ini pesanan pertama ibu udah datang. Ibu pesen Justus Cream Soup. Ini tuh salah satu signaturnya Justus. Isinya ada beef rogut soup yang disajiin bareng garlic bread. Enak nih kalau dicampur sama garlic bread. Nah, kalau Abah dan Ade pilihnya beef cordon bleu. Ini tuh semacam kayak daging ya, yang isinya mozzarella gitu, terus dibalut sama smoked beef dan dibalut lagi sama beef tenderloin. Lalu sebelum digoreng, mereka dibalut dulu sama breadcrumbs. Tentunya digorengnya dengan cara deep frying. Nah, menu ini tuh disajiinnya bareng mixed vegetable, potato, dan juga saus. Nah, untuk menu stick di sini kita tuh bisa pilih mau vegetable yang gimana, mau potongan potato yang gimana, dan juga mau saus apa. Nanti biasanya ditawarin sama waiternya. Nah, ini menu yang kedua. Kita lihat yang ibu pilih ayam teriyaki. Sajian ayam teriyaki yang disajikan dengan nasi goreng. Nah, untuk menu ini juga sama, vegetable-nya bisa kita pilih. Pasti sih kenyang. Oh, zucchini kayaknya itu. Zucchini. Dan ini aku. Aku lagi nikmatin hidangan chicken truffle spinach. Sama kayak beef cordon bleu, cuman ini stik ayam yang gak ada smoked beef dan mozzarella-nya. Tapi di dalamnya ada saus truffle dan bayam. Nah, ini tuh disajikan dengan mixed vegetable, potato, saus, dan grilled tomato. Nah, di sini aku pilih wedge potato, mixed vegetable, dan mushroom sauce. Overall, semua menu yang kita pilih hari ini semuanya enak. Nah, sambil kita makan, kita mau share juga nih list-list harganya. Makan berempat kayak gini adalah salah satu cara kita untuk menikmatin weekend. Momen kayak gini paling ditunggu, karena untuk nunggu semuanya kumpul, kita butuh waktu satu minggu sekali untuk bisa bareng-bareng kayak gini. Itulah kenapa judul video kita itu depannya weekend activity, karena kita mau bagiin momen kita di setiap akhir pekan. Inovasi apa yang apalagi nih? Inovasi ibu. Sama apa aja enak sebenarnya ya, Bu ya? Ini garlic bread-nya dikit lagi. Nah,
ini udah beres ya, kita budaya ini membereskan alat makan setelah makan gitu. Oh, bentar. Kita masih kekenyangan jadi duduk dulu di sini ya. Video dari kita, dadah. Segitu aja.